Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama gua Galang Setiawan di channel Galau Otomotif. Let's make hire. Oke. Nah, di sebelah kanan gua kali ini ada Vios Limo Gen 3 tahun 2015. Nah, Vios ini nih udah dipinang nih. Jadi udah bersih, udah kinclong, udah tinggal siap jalan. Kebetulan Vios ini sudah di-upgrade. Apa saja yang sudah di-upgrade? Pertama yang tampak dari luar adalah sudah dipakaikan kaca film. Sudah dipakaikan talang air juga, dan juga terutama yang paling menonjol adalah velgnya nih. Velgnya udah diganti velg racing ring 16 nih. Nah, oke. Setelah velg racing apalagi yang di-upgrade di luar itu yang kelihatan lagi ada juga di belakangnya. Oh. Belakangnya itu ada ducktail namanya. Jadi tambahin sedikit variasi biar lebih menonjol gagahnya. Ya, oke. Setelah bahas tadi eksteriornya apa aja yang udah diganti atau ditambahkan, nah sekarang kita bakal lihat interiornya nih. Kira-kira apa aja yang udah berubah? Yuk, masuk. Ya, oke. Nah, kita sekarang udah ada di dalamnya nih. Kira-kira apa aja yang dirubah? Yang pertama itu jelas ininya udah dihalusin. Ya, udah di salon jadi mulus semuanya. Enggak ada cacat sedikit pun, enggak ada luka, joknya juga sama, enggak ada luka, enggak ada baret. Enggak ada gesekan. Nah, untuk head unitnya yang terpasang di sini adalah Android 10 inch nih ya. Android 10 inch dan ini sudah terhubung dengan kamera mundur di belakang tadi ya. Oke. Nah, sekarang gimana rasanya mesinnya dan juga kilometernya? Mari kita lihat dari sebelah sana. 3. Ya, oke. Sekarang gue udah duduk di kursi pengemudi ya. Nah, kita coba lihat nih. Kita nyalain. Nah, bisa dilihat agak maju sedikit. Oke, boleh sini. Nah, ini kilometernya masih di 178.000 ya. Ini masih termasuk kilometer yang sangat rendah dan kami masih beberapa punya unit yang berkilometer di kisaran 170 sampai 200 ribuan. Oke. Boleh dipegang lagi. Nah, sekarang kita udah lihat kilometernya, udah lihat bentuk dalamnya juga seperti apa. Sekarang kita coba nyalain mesinnya nih. Nah, mesinnya masih halus banget ya. Kita coba gas sedikit. Oke, mesinnya juga nggak ada yang geter, bunyinya masih halus banget. Joknya juga nyaman banget ini. Tapi masih cocok lah gitu kalau buat di kursi pengemudi, nggak terlalu nggak terlalu keras banget, nggak terlalu empuk banget, jadi masih bisa konsentrasi lah ketika mengemudi. Ya, oke, itu aja yang udah gue tampilin dari mulai interior dan eksteriornya, itu udah semua. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton video ini, tetaplah baik-baik saja, tetaplah bahagia. Salam dari saya Galang Setiawan, pamit undur diri, let's make hire, bye-bye.